wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق الله العلي العظيم. Yang mulia segenap para alim ulama, segenap para guru dan tokoh masyarakat, terkhusus yang sama kita muliakan para guru, para kiai, para ajengan yang hadir begitu banyak, diantaranya yang sama kita hormati dan muliakan guru kita bersama, munsyid kita bersama, yaitu guru kami, sahabat kami, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Gus Aldi beserta seluruh teman-teman tim hadroh dan segenap para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah yang hadir, segenap musbika kandang haur dan terkhusus yang hadir yaitu Ketua KUD Misaya Mina Eretan, yang sama kita hormati Kepala Pelabuhan Perikanan Eretan, dan yang sama kita hormati Polair Polres Indramayu, segenap Puspika Kecamatan Kandang Haur, Kubu Desa Eretan Wetan, Kepala Posmat TNI AL, dan yang terhormat Bapak dan Ramil Kandang Haur, dan seluruh panitia penyelenggara kegiatan menjemput berkah nelayan bersolawat bersama Gus Aldi, Gus Tanjul, Gus Ulil, dan Ketua Panitia Ono bacaannya M. Patoni, Haja Nina Agustina, SH, MH, CEA, apa no, Bupati kita yaitu Bupati Indramayu, dan tim apa hadroh Al-Fulail Kedokan Gabus 11 Juli 2023 Eretan Kandang Haur Indramayu. Baca dirinya. Mudah-mudahan segenap para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, rekan-rekan remaja, dan tak lupa pula teman-teman dari Banser, kita doakan semua yang hadir malam ini sehat walafiat, panjang umur, berkah usia, dan seluruh para nelayan, khususnya nelayan di Eretan Wetan ini, insya Allah mendapat keberkahan. Mudah-mudahan kumpul kita dapat berkah. Amin. Amin. Syukur-syukur bisa ke Mekah. Amin. Bisa tawaf di Ka'bah. Bisa nginep di Mina dan Muzdalifah. Bisa sa'i di Safa dan Marwah. Bisa wukuf di Padang Arafah. Bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Pulang haji, rezeki kita bertambah-tambah. Bersyukur bisa beli tanah. Bersyukur bisa beli sawah. Bersyukur bisa beli rumah. Syukur-syukur bisa beli mobil yang mewah. Dan syukur-syukur bisa nikah. Amin aja, Pak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah malam ini saya beserta seluruh rombongan bisa hadir dan silaturahmi di Eretan Wetan ini dalam rangka nelayan bersolawat.
maka patutlah kita sebagai manusia yang Allah ciptakan begitu sempurna, yang tidak lain tujuan kita hidup di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepada-Ku. Maka ketika kita hidup di dunia ini, siapapun dia, profesinya apapun dia, tetap semua itu tidak lain adalah niat untuk melaksanakan ibadah. Termasuk teman-teman, abang-abangku yang berprofesi nelayan hari ini, beliau bersyukur dengan bikin syukuran acara nelayan bersolawat ini, merupakan tanda bukti kita, syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semua yang Allah berikan di dunia ini merupakan salah satu rizki buat kita. Termasuk laut yang Allah ciptakan, tempat kita mencari nafkah, tempat kita mencari ikan, tempat kita mencari rizki, ini merupakan salah satu bentuk karunia yang Allah berikan. Maka syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka malam ini saya bersyukur, saya sangat tersentuh nelayan bikin acara bersolawat. Gus Aldi yang mimpin enggak tanggung-tanggung. Ini beliau luar biasa. Gus Aldi, saya juga Gus juga Bu sebenarnya. Cuman bukan Gus ke anaknya Kiai, tapi Gusra. Beliau ini luar biasa melantunkan solawat-solawat yang dibaca. Beliau YouTuber yang sangat manfaat, begitu banyak orang yang diprank melalui solawat. Inilah bentuk daripada dakwah beliau. Maka hari ini dengan kita berselawat kepada Rasulullah, satu kali berselawat, 10 kali Allah balas kebajikan. Amin. Alhamdulillah. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang namanya disebut berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Bu, nanti ketika datang hari akhir, dalam riwayat dijelaskan ketika datang hari kiamat, alam hancur sehancur-hancurnya, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati termasuk malaikat mati, tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulku liyauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang, nongol. Apa itu yang nongol? Berubah semua. Kiamat, siapa yang berani? Gak ada yang berani. Ya. Seluruhnya Allah tantangin, pemimpin-pemimpin yang zalim ditantangin sama Allah. Enggak ada yang bangun. Lalu Allah nyombong di situ. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan Aku. Oh, Allah nyombong. Udah pantas banget, Bu. Enggak ada lagi. Lalu Allah bangkitkan pertama malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah, maka dibentuklah panitia akhirat. Oh, ada panitianya. Diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana? Panitia. Yang bagian sembako siapa? Yang bagian santunan siapa? Yang bagian ngamplopin Gus Aldi siapa? Panitia. Diatur bagi tugas. Allah panggil malaikat pertama, Bu. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua tugasnya turun ke dunia. Cari kuburan kekasihku yang bernama Muhammad. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka.
Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia gak pernah sujud, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, ada pengajian rada gedeg sama ustaz rada benci, sabat malam kerjanya kek botol mulu, itu botol lehernya pada kecil dicekekin sama dia. Pede kata gak pernah berbuat amal soleh, siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap OTW Malik. Ridwan, lah baik ya Rob, ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim, yang model begitu siapin surga. Baik ya Rob, siap OTW. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente buruan turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun bang ke alam. Alam udah hancur semua bu, udah hancur semuanya. Enggak ada yang pada hidup, hancur semuanya rata. Jibril sama Mikail turun suruh nyari kuburan Nabi. Sherlock. Jibril sama Mikail turun. Jibril sama Mikail turun nyari kuburan Nabi. Di tengah jalan Jibril sama Mikail ngobrol. Kata malaikat Jibril, Mikail, apa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Aku tuh juga bingung ini. Bagaimana nyari? Ini udah rata semua. Terus bagaimana urusannya? Yuk kita sujud aja nyok, minta petunjuk sama Allah. Jibril dan Mikail sujud. Dengan izin Allah terbuka pintu kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada susu. Susu. Alhamdulillah, terima kasih guru, terima kasih. Susu ingat ini anget ini enak, sebab susu itu baik buat pertumbuhan laki-laki. Bener ibu, bayi laki dengan bayi perempuan beda. Kalau bayi laki nyusunya sama bayi perempuan beda, bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang, kalau bayi laki nyusunya 50 tahun masih nyusu. Dikasih larutan nih penyegar kaki badak, membantu meredakan panas dalam yang disertai tenggorokan kering, sariawan, bol pecah-pecah, ada semua di sini lengkap. Bu, lanjut. Jibril, Mikail, Rasulullah bangun dari kubur kaget. Nengok ke kanan ada malaikat Jibril, nengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Jibril ngomong, Muhammad, ini hari di mana Allah janjikan bahwa kita semuanya pasti mati. Di sini hari kiamat Muhammad, hari yang di mana Allah janjikan buat kita semua. Hari apa ini Jibril? Kiamat Muhammad, kiamat. Bener kiamat Jibril, bener Muhammad. Cius. Itu cius ya tambahin doang, bercari di kitabnya cius semana nih ya, itu tambahan doang. Benar-benar kiamat ini Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah pertama kali? Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril, umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, Mikail, umat tuh kayaknya masih rebah semua. Muhammad, gue sudah gak tahu urusannya. Gue bangunin doang ini. Bangun kemana nih kita? Ayo dong ikut aja. Muhammad kemana? Ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener. Yaudah berangkat ayo kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail berangkat OTW ke sorga. Naik Grab. Namanya Buro. Sampailah Rasulullah ke surga. Sampai di surga ibu, Rasulullah kayak orang gak betah. Bingung Nabi bengong.
Rasulullah galau di surga. Kan yang punya surga enggak enak ditegur sama Allah. Hei Muhammad, kenapa di surga enggak betah? Bohong aja. Bukan enggak betah ya Rom, saya di sini. Kenapa bohong? Saya lagi mikirin umat saya ya Rom. Umat saya nasibnya bagaimana sehingga mau enak-enakan di dalam surga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin orang eretan. Alhamdulillah. Rasulullah keluar dari surga. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Bener Bu? Kan kadang-kadang aneh sekarang, udah kita pilih, udah masuk ke DPR, pas udah di dalam kantor, nggak mau keluar. Bener Bu? Bener Bu? Rasulullah keluar dari sorga, baru kita dihidupkan kembali manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat, dibangkitkan kembali. Hari kebangkitan, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, istri gak kenal suami, suami gak kenal istri. Masing-masing bawa diri. Laporan kita minta pertolongan. Kemana? Datang rombongan ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal basyar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia. Tolongin kami, kami dalam kesusahan. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu. Gue juga lagi kebelangsak ini. Punya dosa dulu di sorga, gak boleh makan buah huli, gue embat juga. Nabi Adam dosanya satu, makan buah huli doang diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya satu, makan buah huli doang diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya satu, makan buah huli doang diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya satu, dirayu-rayu iblis gak kena. Akhirnya iblis ngerayu-rayu ibu Hawa. Apa kata iblis? Hai Hawa, kau rayu suamimu buruan. Yang namanya laki-laki kalau gak kena rayuan perempuan rada teklok. Bener boh, dirayu-rayu dong. Ayang beb, mam dong buah kulit ayang, mam tuapin ya ayang, tuapin. Akhirnya kerayu-rayu dimakanlah buah kulit oleh Nabi Adam. Pas dimakan nyangkut di tenggorokan, maka laki-laki ada jendolannya di leher. Ibu kalau gak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan bisikin, bang ini buah kulitnya. Tapi ibu Hawa makan buah hulinya nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur nyangkut di dada Bu. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Anak mau nangis, angkat dengkul neteng, ini ribet. Nyampe di dada terbelah dua. Alhamdulillah, bersyukur terbelah dua. Kalau satu doang di dada tak kayak tumor. Nabi Adam ngomong gak sanggup nolongin kita yang minta pertolongan. Kata Nabi Adam, jangan membua, gue gak sanggup nolongin kalian semuanya. Coba datang ke Nabi Nuh, Nuh bisa kali nolongin. Nuh mah orang jawara, oh malu kita ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin Nuh, kami dalam kesusahan Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur mang liur. Aduh, nanaonan silai mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Jangan-jangan minta tolong sama gua, gua juga punya dosa. Gak bisa ngurusin anak tuh si Kanan. Gua ajak naik getek gak mau, gua ajak naik perahu gak mau. Dia mau nyebur ngikutin orang kafir. Jangan sama gua, coba datang ke Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Hadap ke Nabi Ibrahim. Ibrahim tolongin apa? Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja. Jangan sama gua, gua gak sanggup nolongin. Gua juga punya dosa seumur hidup. Bohong, 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali. Nangis di hadapan Allah. Model kayak kita, bohong sabar dari jadi lalap. Kagak nangis-nangis nyengir mulu kita. Nabi Ibrahim gak sanggup. Kata Nabi Ibrahim, jangan sama gua. Coba Nabi Isa, Isa bisa kali nolongin. Dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Waduh ke Nabi Isa, Nabi Isa tolongin apa? Saya lagi kesusahan ini, kami rombongan manusia seluruh pada kesusahan. Kata Nabi Isa, jangan sama gua. Gua Nabi paling miskin. Bapak gak punya, bini gak punya. Makanya gua jomblo seumur hidup.
satu-satunya yang nolongin kita, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang nolong kita di hari kiamat. Beliau Rasulullah, baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ibu manggil-manggil kita. Apa kata Rasul? Ummati analaha ummati ta'ali ummati. Umatku sini, umatku sini. Sini sayang, sini 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 sini. Nabi manggil-manggil kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat kita kesusahan di hari kiamat, matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti, kita mati gak bawa air bu, nyari air kemana di sono, caranya bawa duit gak ada yang jualan air, gak ada ya, galon isi ulang di sono gak ada. Tapi disediakan buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, yang lidahnya basah dengan kalimat-kalimat bacaan sholawat. Apa yang disediakan? Haubuka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta kepada Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang gak demen sholawat, gak mau baca sholawat, sholawat dibilang bid'ah, biar disolat, dia kausan, dia kecekek, rasain kagak yang nolongin. Nah, untuk bilamin, maka malam ini kita bersholawat, semakin cinta dan dekat kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasulullah yang nolongin kita, yang rajin banyak sholawat, dipanggil kita sujud di hadapan Allah. Apa kata Allah? Muhammad, kenapa kau sujud? Angkat kepalamu, angkat, ngomong, minta, ya Rob, izinkan saya memberikan syafaatul uzma buat umat saya. Alhamdulillah. Maka malam ini bersyukur kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya emak-emak paling demen baca selawat. Pengajian tuh, kalau pengajian sering kan di majlis taklim, ya Allah, jam 1 kemari uang-uang udah nyampe ke majlis taklim, speaker dihidupin, mic dia colok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa hari ini pengajian. Rodia, Romela, Sarong, ngaji sini kumpul. Dipanggilin semuanya. Sambil nungguin temennya datang ke majlis taklim, dia selawat, tanda enak dengerin. Adinul ana wal haqul ana wal adnu lana wal kullu lana. Adinul ana. Assalamualaikum. Salam, dong nyampe ji, duduk sono ya. Wal adnu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Lu nyampe kok, lu gelar ambar baru saja duduk ya. Walhaqulana. Berhenti-berhenti selawatannya. Itu kalau di Mesir selawatan itu buat yel-yel perang itu bu. Luar sana pokoknya Adilulana walhaqulana walhaqulana walhaqulana. Semangat ibadahnya, jadinya perang juga semangat. Dan kalau ke Indonesia versinya lain. Adilulana walhaqulana. Yang ngaji kleker-kleker di pojokan. Ya Allah, kalau orang-orang Arab tuh, wow, kalau baca talbiyah aja di sana, wow, berangkat haji umrah tuh, wah, kenceng dia, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuh, semangat ibadahnya, lebih dari Indonesia, lain versinya. Dapet. Ika Allahumma selawat, masak nyuci goreng tempe selawat baca sambil goreng tempe. Ya Muhaimin, ya salam salimna wal muslimin.
linabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya muhaimin ya salam. Lo keenakan selawat tempenya angus. Pas lakinya makan marah-marah, nyalu ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil selawatan? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Hingga jadi berantem kok. Kadang-kadang masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gedegam laki nyanyi mulu, suami kagak pulang-pulang nyanyi dah sambil goreng tempe. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu. Apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus, masa sih aku? Atau memang kau tunggu jatuh? Ya, apa banget ya? Masya Allah, selawat kita baca. Lagi berantem sama suami, selawat kok enak, adem dah. Enggak jadi berantem. Ayo bang berantem, tapi sebelum berantem selawatan dulu. Begitu musiknya. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya. Komarun sidina nabi Komarun. Iya, lakinya namanya, albininya namanya Rodia. Dibalikin sama suaminya Rodia, ya ada walayan. Dirinya kesel, ya kau iba Rodia. Ayo kalau jadi berantem kok jadi lomba marawis. Insya Allah selawat kita baca, bersyukur kepada Allah. Kita sebagai profesi nelayan, semuanya yang ada di muka bumi ini makhluk Allah, laut makhluk Allah. Kita nyari peruntungan, nyari nafkah dari laut, semuanya. Kenapa? Karena kita mencari niatin buat ibadah. Maka bersyukur. Kita bikin bukan hanya sekedar pesta laut, bukan hanya sekedar nadranan, tapi kita bikin acara berselawat malam ini bentuk syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan kita insya Allah tambah lagi nikmat yang Allah kasih. Alhamdulillah. Iya ibu, orang bersyukur aja, enggak punya duit bersyukur. Alhamdulillah masih enggak punya duit saya. Ya tetangga saya udah seminggu enggak megang duit. Katanya enggak megang duit, alhamdulillah saya masih sehat. Tetangga saya kemarin sakit di rumah sakit enggak bangun-bangun. Kata yang sakit alhamdulillah masih sakit. Gua tetangga gua kemarin udah seminggu digotong enggak balik-balik lagi ke kuburan. Bener Bu? Bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada sesama. Maka nikmat bersyukur itu kita jalani dengan apa? Caranya dekatkan diri kepada Allah. Malam ini kita ngaji, kumpul di sini kita berselawat, dosa-dosa kita diangkat oleh Allah. Amin. Dosa-dosa kita diangkat kok. Dosa. Diusap, dihapus, ditipek, digebek. Raba dada kita masing-masing pasti banyakkan dosa sama ibadah. Benar? Terus sama orang tua, ke saudara, teman, tetangga, apa itu sama suami, sabar ngabek. Aku kesel banget melubang, enggak nanti mudah kayak apa melubang, buseng. Di tiap hari bang orang mah kerja kemana kek, nyolong-nyolong apaan kek biar kaya, buseng. Ada istri begitu? Dosa kita sengaja, enggak sengaja, dirontokin, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpul kita pahalanya luar biasa hari ini. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat terawih ingat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia. Ya lama nih lama. Pindah terawih. Apalagi yang 1000. Bener? Luar biasa bu pahalanya. Dicatat oleh Allah pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah neokin 1000 orang sakit? Boro-boro kok emang gak pakai modal. Minimal jeruk 2 kilo bawa.
nengokin orang sakit, jangan pake bawa apa-apa, datang doang ke rumah sakit, teman lagi diimpus, ditanya, apa yang lu rasain, Ji? Yang sakit nyaut, ngomong, enggak deh, gua rasa-rasa. Nah, kok begitu, iyalah, lu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu bawain jeruk kali, gua rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya, UPA juga dia. Makanya, enggak ada ruginya, nih, ngaji. Dosa kita diangkat, pahala gede. Kita kumpul di pengajian begini, selain kita bersyukur, kita bentuk pengajian. Ayo, selain kita usaha, kita ngaji, dunia dikejar gak bakal habisnya. Benar bu? Usaha doang tanpa doa, berarti itu orang yang sombong. Tapi ada juga orang yang doa doang, gak pernah usaha. Itu namanya orang yang malas. Islam agama bukan agama pemalas. Islam itu agama yang apa? Yang usaha, doa, dan tawakal. Insya Allah, dengan usaha kita di nelayan, usaha kita profesi kita nelayan, tapi barengi dengan doa, yakin penghasilan kita akan lebih dari apa yang kita harapkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Suami berangkat ke laut, bawa jaring. Suami berangkat ke laut, bawa jaring. Istri yang solehah di rumah bantuin doa, angkat tangan dia, sholat duha dibantuin doa. Ya Allah, rezeki suami saya kalau masih di atas langit turunin ngapa, kalau masih ada di bawah bumi keluarin ngapa, kalau masih ada yang jauh deketin ngapa, kalau masih dikit banyakin ngapa, kalau emang ada yang haram halalin ngapa, boleh doa ada ngapanya. Didengar, bantu suami usaha, istri bantu doa, insya Allah kabul. Alhamdulillah, syukur kita buktiin dengan kita ngaji malam ini tanda syukur kita kepada Allah, semakin dekat diri kita kepada Allah. Ngaji jangan pernah lepas. Bahkan ada orang yang ngomong, saya heran ya, ibu-ibu pengajian demen banget datang ke pengajian, kan PA itu orang, bener bu? Berarti dia gak ngaji. Ini yang kita ngeri, kita ngaji dosa diangkat, pahalanya dapat, insya Allah silaturahim nyambung, umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Padahal Israel udah ada catatannya malam ini, dicatat tanggal 11 Juli 2023, saya mau berangkat ke Eretan-Metan, mau ngapain lu ke sono, kata Allah, mau nyabut nyawa orang sono ya Rob. Lah emang udah ada catatannya, udah nih saya pegang, ya udah berangkat lu, hati-hati saya cabut, berangkat Israel ke kampung Eretan-Metan, pas mau dicabut orangnya di rumah gak ada. Israel laporan, ya Rob, mohon maaf orangnya saya pencabut gak ada di rumah, kemana? Aku kata tetangganya, pergi acara nelayan bersolawat di pelelangan. Oh, jangan, jangan dicabut, tunda, 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 orang lagi ngaji dengerin solawat, baca solawat bareng sama Gus Aldi, tunda, tunda. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang acara. Kayaknya gak ada yang pulang di sini. Dengan ceramah, ah ntar malam saya mau bangun, ah tahajud, kagak jadi lagi tahajud, Israel nyampe, ya Rob, orang lagi tahajud ini, jangan, jangan dicabut, jangan, orang lagi tahajud, ntar aja habis subuh. Habis subuh, ingat ya, antara saya mau sholat duha, doain suami saya, mau berangkat ke laut, nyari ikan, lagi sholat duha, gak jadi lagi dicabut. Ya Rob, orangnya lagi sholat duha, jangan, tunda, tunda, tunda. Apa kata malaikat Israel? Ya Rob, saya kelamaan nih di Eretan Kulon, Eretan Wetan, oh pindah, 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 pindah. Ayo pindah, sono bu, ke Haur Gelis. Pas tempongan Al-Jaitul, dicabut-cabutin, mati semua. Juga lu kesel banget. Hai dede, bu, umur jadi panjang. Ini kita ngaji berusaha kita diangkat pahala dapat silaturahimnya nyambung. Alhamdulillah. Apalagi sebentar kita menyambut tahun baru, bulan baru, harus ada perubahan. Peristiwa hijrah yang dijalankan Rasulullah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah. Sebelum ada perintah Allah, oh, Rasulullah nggak berangkat hijrah, ibu, enggak. Sahabat padahal udah ngasih usul, ya Rasul, kita udah nggak aman ini di Mekah, udah dimusuhin mulu, diteror, kita diusir, dakwah Rasulullah dibungkem, bagaimana? Udah kita hijrah aja ke Madinah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku kalian, belum ada perintah hijrah, jangan berangkat dulu. Setelah ada perintah hijrah, Rasulullah pidato. Apa yang beliau ucapin? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Maka hari ini
kalianlah siap-siap lebih dulu berangkat ke Madinah. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa enggak bareng aja berangkatnya? Kalian duluan berangkat, saya di belakangan. Kenapa belakangan? Kan kalau bareng-bareng enak. Enggak, yang dikejar-kejar saya, target utama saya, yang mau dibunuh saya. Biarin, kalian berangkat lebih dulu. Saya menghadang bahaya di Mekah. Ini sosok pemimpin yang berani bertanggung jawab mengedepankan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Tuh. Makanya hijrah itu pindah, pindah itu ada perubahan. Makanya kita pengen ada perubahan di 2024, ada perubahan, ada perubahan. Jangan begini mulu, capek kita. Ya Bu, ngomong kemana sih Bu sini ngomong? Kita kepengen ada perubahan hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Insya Allah dengan kita hijrah semakin bertambah usia, namanya tambah, bentuknya tambah, bertambah umur kita. Tapi hakikatnya sisa umur yang Allah kasih berkurang. Ibu, Bu, Bu, ini semuanya kita pasti bakal pindah. Emang agak pindah? Ya. Pindah, gak selamanya di eretan mulu. Lah, pindah dari dunia ke alam. Ya Allah, saya masih muda ini. Ustaz, mungkin lama kali matinya. Enggak, mati mabok ngacak. Kadang-kadang ngomongnya segar, cucunya berangkat duluan. Neneknya segar, cucunya duluan. Mati mah misteri. Enggak mungkin menurut abjad mati A, B, C. Habis A mati, besok B. B mati, besok C. Yang kesian Z belakangan sampai menggotong. Bener Bu? Bener Bu? Mati mengacak. Kita semua lagi nunggu giliran, lagi ngantri. Maka hakikatnya kita mengisi daripada tahun baru Hijriah, hakikatnya kita mengisi tahun baru ini, apa yang kita laksanakan malam ini, bertasyakur dan bertafakur sudah sejauh mana ibadah yang kita lakukan dan kita jalani menghadap Allah dengan bekal yang baik. Alhamdulillah, kita semua muda mati, tua mati, kaya mati miskin. Yang kaya aja pada mati kok. Kenapa Harto? Duitnya banyak, untung dia punya. Dirawat di rumah sakit Pertamina. Dokternya 40 dokter yang rawat. Itu dokter 40 gak sanggup nahan-nahan Israel, mati juga. Pak Harto aja yang dokternya 40 mati. Apalagi kita yang tibang dirawatin dukun doang. Lebih mati lah. Gemuk mati, kurus. Jangan ngerasa gemuk. Bahkan kata dokter, orang gemuk cepat mati. Kata dokter. Kok bisa Ustaz? Iya, saya nanya langsung ke dokter, kok begitu? Kok bisa dok? Iya, karena orang gemuk lari, napasnya mos-mosan. Nggak ada tempat buat napas. Jadi cepat mati. Yang kurus girang. Alhamdulillah dok, saya badan kurus ini. Ternyata yang kurus juga cepat mati, Pak Ustaz. Lah kok bisa dok? Kurang gizi. Mati juga ternyata. Mati kurus, mati kaya, mati miskin. Semuanya. Maka kita isi rasa syukur kita kepada Allah dengan apa? Yuk sama-sama kita ngaji, kumpul di pengajian. Kalau kita ngaji kan enak Ibu. Sekarang kalau ngeri, kalau nggak ngaji, kumpul dengan ulama. Cari ulama yang benar, yang baik, yang bukan sesat dan menyesatkan. Benar Bu? Ajaran-ajarannya udah kagak benar, jelas. Maka sekarang muncul di akhir zaman ini banyak yang menyesatkan kepada kita umat Islam. Maka dengan kita ngaji berjamaah, bertanya dengan guru kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran dan hadis? Para alim ulama, guru. Bu, Bu, kalau kita ngaji dapat ilmu kan? Dapat ilmu kan? Insya Allah manfaat kita bertanya. Supaya dapat ilmu, supaya paham, supaya jelas. Sekarang banyak orang pertanyaan-pertanyaan. Ayo kita ngaji fikih sebentar dah. Bu, kita ngaji fikih nih. Nih, kita ngaji fikih. Nih fikih yang kagak dipakai sama Panji Gumilang nih. Nih fikih nih. Nih fikih nih. Bu, 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 saya mau nanya sama Ibu. Air kencing najis gak? Air kencing najis gak? Air sperma najis gak?
air sperma najis gak? Menurut ilmu fikih, air kencing najis. Air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap kita keluar air kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Benar Bu? Kenapa setiap kita keluar sperma diwajibkan mandi hadas besar, padahal air sperma tidak najis? Terima pakai iman, akal main. Yang najis aja gak perlu mandi hadas besar Pak Ustaz, apalagi yang gak najis. Atau sebaliknya, yang gak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Benar? Jawabnya pakai apa? Pakai ilmu. Terima pakai iman, akal main, jawabnya pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja ibu, setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Kita 10 kali kencing, berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampok, pilek, meriah nggak itu? Wah, panas dingin, meriah, pilek kita. Benar? Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Kalau nganten baru seminggu 3 kali 4 kali nggak jadi masalah. Nah kalau udah 40-50 kesono bla 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 bla. Benar kok, emang nggak capek begituan, bu? Mata mermeli, kaki berkiting, semua konsentrasi terpusat ke situ. Capek lo. Semuanya saraf-saraf kendor, disiram pakai air, seger lagi. Benar kan? Islam melalui ilmu fikih mempermudah seseorang, bukan mempersulit. Beda dengan kajiannya si Panji. Iya, nggak perlu fikih. Saya itu bukan tidak bermadhab kok. Madhab saya itu Bung Karno, Pak Harto. Itu bukan madhab, tapi pemikiran. Beda dengan madhab. Makanya ngaji, Panjul. Ini ceramah kalau lapar emang begini. Apa lagi gue kata, udah. Nah, iya, udah jelas. MUI Jawa Barat menyatakan bahwa Panji Gumilang Al-Zaitun sesat dan menyesatkan. MUI pusat sudah bilang, kenapa nggak mesti dia langsung, bu? Ini menyesatkan, kesian generasi kita. Benar? Udah jelas, saya ngomong begini kenapa? Karena ada faktanya, jelas. Udah beredar, umat Islam nggak bisa dibohongin lagi. Sekarang udah medsos rame, udah informasi jelas, benar bu? Gak mestinya harus tabayun. Udah tutup permanen, bubarkan Al Zaitun. Iya, cuma jadi Islam ini ajarkan yang agak benar. Kesian generasi kita, benar bu? Ini harus dicerdaskan masyarakat kita. Ngeri, udah jelas kok. Tapi alhamdulillah, dengan sekarang kita lihat berita terakhir, ya nggak semua rekening-rekening Al Zaitun semua diblokir, dan insya Allah udah diperiksa. Insya Allah, kita mohon untuk penegakan hukum yang sejelas-jelasnya, setegak-tegaknya. Benar. Insya Allah, ini rusak nih negara kita Indonesia. Ibarat pasar cakep, bu, apa aja masuk di Indonesia laku, ada aja. Lihat ada aliran baru, ada aja pengikutnya, aneh, laku banget, ada aja pengikutnya, saya heran. Kita udah berapa kali diimbulin nabi palsu gentayangan di Indonesia, ayo berapa kali udah. Ada nabi namanya Ahmad Musonti, ngaku nabi, mantan pelatih badminton, dapat wahyu di Gunung Sindur, pas ditangkap sama polisi diwawancarai, di depan ada minuman Pocari Sweat. Dan nabi kekurangan ion, nabi stres. Muncul di Bandung, Rancaikek, tukang cukur namanya Sayuti, ngaku nabi lagi, nabi Sayuti. Ada aja pengikutnya, saya heran.
perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, Losari, Brebes, ada agama baru. Menurut siapa? Menurut bakor pakemnya Kementerian Agama. Agama baru ada di sana, namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Nabi Tugimin. Baca selawatnya nggak enak dong. Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin. Wala ala sayyidina Tugimin. Apalagi pakai hadroh. Wala ala Tugimin. Ini banyak orang PA. Nabi palsu, malaikat palsu, liang edan ngaku Jibril. Liang edan ngaku Jibril. Di penjara sama polisi, hebat polisi kita. Bukan hanya teroris ditangkap, Jibril di penjara. Besok lama-lama Izro ya ketangkep, Bu. Nah, kalau Israel ketangkep yang enak nenek-nenek, asik kayak mati-mati gua. Lah kalau Israel ketangkep loh diumumin di TV breaking news hari ini, pemirsa di mana saja berada, karena berhubung malaikat Israel telah dipenjarakan oleh Pak Polisi untuk pencabutan nyawa hari ini dan selanjutnya ditunda. Itu banyak orang PK. Makanya kita ngerin, maka anak-anak kita jagain, sekolahin madrasah pesantren yang benar-benar berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah berkahnya luar biasa. Nih kita ngaji biar dapat ilmu. Makanya pentingnya ngaji di situ, Bu. Bu, karena sekarang banyak orang ngaji nggak perlu udah pakai kiai, nggak perlu pakai usah kita, nggak perlu. Sekarang udah ada Google, ketik aja di Google, nyari apa aja nemu. Makanya sekarang anak-anak kita nanya mulu, kritis-kritis, pertanyaannya nggak masuk akal. Agama dikaitin dengan akal-akalan. Ustaz nanya, Ustaz nanya apa? Saya lagi sholat, Ustaz. Nah terus kentut. Itu kira-kira batal gak Pak Ustaz? Batal Pak Ul. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Pak Ustaz, kalau udah batal saya mau sholat lagi. Kira-kira nih harus wudu lagi apa enggak? Lah wudu dong, udah batal. Oh, terus lagi wudu saya basuh muka gak Pak Ustaz? Lah basuh Pak Jul. Itu Pak Ustaz pertanyaan saya yang bingung. Kok yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ini ilmu dikaitin sama akal-akalan lu. Saya gak jawab ditanya begitu, saya balik aja nanya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Jawab sekarang, muka Pak Ustaz malu. Nah makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Ini banyak pertanyaan yang kagak ibu. Pak Ustaz, saya mau nanya nih, saya ngirimin Fatihah buat yang udah meninggal dunia, itu kira-kira Fatihah saya sampai gak sama yang sudah meninggal Pak Ustaz? Nah itu kalau nanya begitu Bu, balik tanya lagi ke dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustaz. Nah terus abis lu kirimin tuh Fatihah, balik pulang gak? Ya enggak Pak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau gak balik pulang berarti nyampe. Bener kan? Kalau lu gak percaya, lu mati dulu. Kan lu bacain Fatihah di atas kuburan lu. Kalau gak nyampe, lu miss call. Lah kita punya handphone aja Bu, ada pulsanya, ada paketannya, WA-an bisa, video call bisa. Ini handphone bikinan manusia, apalagi Fatihah yang produknya Allah, lebih nyampe lagi. Makanya yang begitu-begitu kok bakalnya yang jawabnya pakai akal-akalan lagi. Anak-anak sekarang begitu kebanyakan, kritis-kritis karena didoktrin supaya pinter doang akalnya, akidahnya kosong, agamanya dangkal, maka bikin pertanyaan akal-akalan. Saya ceramah pernah, anak-anak, siapa orang yang menyantuni anak yatim kemudian mengusap kepala anak yatim, itu pahalanya sama dengan jumlah rambutnya. Anak kecil di pojokan ngomong, Ustaz tanya ada apa? Kalau anak yatimnya botak bagaimana? Ada aja pertanyaan lu ya dibikin-bikin dia. Saya gak habis kakak kalau botak palanya itu pori-porinya Paul serius. Ini pertanyaannya akal-akal. Ini yang ngeri kita Bu, makanya kita kepengen anak-anak kita itu ya gak otaknya boleh Jerman tapi hatinya tetap Mekah. Alhamdulillah. Iya ternyata lu sesat menyesatkan belum ditutup-tutup juga kan, kita enak, masyarakat jadi kecewa, masyarakat jadi pusing, bagaimana ini gak ada ketegasan. Bukan hanya merugikan Islam, merugikan negara dong, jelas. Masa lagu Indonesia dirubah, lagu Indonesia Raya dirubah,
liriknya dirubah, lagu Pancasila liriknya dirubah. Apakah ini yang disebut demokrasi? Apa yang disebut ini namanya? Oh, apa nih? Wah, ada sentimen nih. Soalnya bang, menggeredek. Ini tanda-tanda udah mau habis kali bensinnya. Nih bu, bu, ayo nih kita bersyukur kepada Allah. Kita ngaji nggak ada ruginya orang ngaji, bener? Nih kumpul begini nggak ada ruginya dan ngaji nggak ada batas waktunya. Dari mulai kita dibedong sampai dibedong lagi. Kalau dibedong lagi siapa yang bedong? Amil, ujung ngalor mati dah. Bener bu? Gak ada ruginya kita kumpul di pengajian dan gak ada batas waktunya. Insya Allah jangan pakai alasan udah nenek-nenek kagak mau ngaji. Nek ngaji nek, malu mau ngantuk. Ntar apa? Gue lagi men. Nenek-nenek men, najong bener. Jangan pakai alasan. Lagi kita pengen ngaji semuanya. Hari ini kita bersyukur dibentuknya pengajian, nelayan bersolawat di eretan ini, insya Allah kedepannya ada hikmah. Kedepannya kita terus istiqomah bikin acara seperti ini, ngaji terus, jangan pernah putus asa, jangan pernah kata yang menyerah. Kenapa? Ustaz kok ngajak doang? Iya, saya ngajak supaya ngaji. Berarti kalau ngajak bareng-bareng, bukan nyuruh, tapi ngajak. Kalau ngajak itu bareng-bareng, tapi kalau nyuruh beda. Saya nyuruh ibu, ibu ngaji, enggak begitu. Bahasa saya, ayo kita ngaji bareng-bareng. Kalau kita ngaji bareng, enak. Solehah bareng, pinter bareng, bener bareng, masuk surga bareng-bareng, pahala dapatnya bareng-bareng. Cari guru yang bener, jangan asal cari guru. Kita lihat dulu, bener bu? Yang kita kepengen, insya Allah malam ini kita bersyukur kepada Allah dengan kita bikin acara nelayan bersolawat. Dengan apa cara kita bersyukur? Dengan cara mendekatkan diri taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang kita lakukan malam ini adalah bertafakur, berintrospeksi. Sudah sejauh mana ibadah kita yang kita lakukan? Karena sebab apa? Semua kita pasti akan pindah ke alam berikutnya. Pindah ke alam berikutnya bukan berarti mati. Siapa yang bilang, Ustaz, itu si Fulan mati tuh? Kata siapa? Kata yang hidup. Kata yang hidup, si Fulan mati noh. Kata siapa? Kata yang hidup. Padahal yang lagi ngalamin cuma pindah dari dunia ke alam barzah. Saat pindah kita diperlakukan dengan baik. Mandi gak usah mandi, dimandiin. Sholat udah gak bisa sholat lagi. Bu, mau berangkat ke kuburan gak bisa jalan sendiri dong. Perlu digotong, dimasukin kendaraan yang paling angker, namanya burung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal. Siapapun masuk kurung batang mati, RT mati, RW mati, ustaz mati, semuanya mati. Digotong bismillah wala billahi rasulillah. Mau kemana lu bang? Gua mau pindah. Kok udah pindah aja kontrak habis. Yang nganter ke kubur tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, amal, nganter tiga, sayang dua, balik pulang. Siapa? Keluarga, enggak ada yang menemani kita dalam kubur. Istri kita bang yang katanya sayang buat sama kita, waktu pacaran dibawa pun tidak ada. Dibawa pun api-api, dibawa pun bakau, ngomong apalah artinya hidup ini tanpa dirimu, beb. Bullshit. Enggak mau nemenin kita. Suami kita juga sama, bu, enggak mau nemenin kita masuk ke dalam kubur. Ustaz, anak saya banyak nih kali nemenin dalam kubur. Enggak, Pak Ustaz, teman saya banyak. Wow, pasti mau nih. Saya punya teman CS kental, kemana-mana berdua-dua mulu. Punya rokok sebatang, arang pote sebelah. Saya berdua mulu sama dia. Pokoknya kemana-mana saya berdua-duaan mulu. Pas kita mati meninggal dunia, bang, teman kita enggak mau ngikut masuk ke dalam kubur. Malah nginjekin kubur kita dari atas. Biar padatnya, jangan balik-balik lagi lu. Teman. Harta gak ada yang kita bawa. Mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal, mobil mewah, motor mewah, tiker pulang nguburin ketinggalan. Tiker ambil. Sampai tiker kita gak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tiker? Yang ngikut ke dalam kubur adalah amal kita. Maka orang mati bukan bawa amal, tapi diikutin amal. Kalau bawa amal, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Tapi kalau diikutin amal, yang jelek ngikut, yang bagus
ngikut, maka kita pengen ngumpulin amal soleh, amal yang baik, masuk ke dalam kubur munkar nakir kagak serem-serem nanya kita, malah ngajak ngobrol. Baru nyampe mas, oh piye kabare, api tenang, begini mas, saya mau nanya ya, jawab marobuka. Kita jawab Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Nah, lancar sampean. Njih, ngeluh. Tapi sebaliknya bang, bu yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid gak pernah nginjak sama masjid, sama pengajian rada gede, amanah yatim kejengkel 17 setan, pelit, medit, koret, bulu gasiran, pantat kuning, bol nonton. Kalau manusia udah pantat kuning, bol nonton udah parah, nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi, itu saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan, palanya dikerepuk semua, kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah kebanyakan pakai presto, tulang hancur di presto, kucing pada kurus gak bisa tulang, pelit, medit, pendek kata gak pernah berbuat amal soleh, masuk dalam kubur munkar nakir paling depan, depan pintu kubur. Gua lagi tungguin lu ya, nyampe juga kemarin ini gini kata munkar, lu kenal kir? Wow, kenal banget kar. Wah, so tau lu kir, lah lu yang so tau kar. Nakir memunkar, bone aja dia, karkir-karkir aja orang CS nya gantian kir, lu nanya duluan, nanya nakir, marah buka apa nyaut, diem aja munkar nanya, apa kir? Oh, budek kali ini kir, dia kan. Oh, coba lu tanya gantian. Marah buka, agak nyaut. Wah, kalau begini caranya kir, lu ambil pentungan, bagi tugas. Pentungan malaikat digotong manusia seluruh dunia, kagak bakal keangkat, saking beratnya pentungan. Nakir berangkat ambil pentungan, OTW, naik Grab, sesuai aplikasi. Berangkat pentungan. Nah sekarang lu tanya kir, gantian lagi, coba lu pegang pentungan. Oke kalau begitu, marah buka agak nyaut lagi, hajar kir, siap kar, bedih-bedih buber, langsung sendi-sendinya pada mental, kulitnya pada mental, tulang mental, tulang mental ibu, tulang mental, mental, tulang mental, mental. Kulitnya pada copot, kulit copot, kulit copot. Baru teriak dia di hadapan Allah merasa menyesal. Apa teriakannya? Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia aja sebentar, sebentar, balikin saya ke eretan, balikin eretan, bentar aja bentar, saya mau ngaji, saya mau sholat, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budek lu dibilangin, lu budek lu dibilangin, lu gak pernah ngaji lu ya, nanti gak pernah ngaji, malah usah lu ngomongin, usah lu takut-takutin, usah lu teror-terorin, usah lu kata-katain ya, ngempengannya lu, jangankan mahabib berdebat tuh, mahabib berdebat tuh, jangankan orangnya sama balehonya takut tuh. Nah ini dia yang ketahuan nih, lu maka ada nikmat kubur, ada azab kubur. Orang yang suka berbuat amal soleh, datang orang yang nemenin, begitu luar biasa itu makhluknya, tinggi putih bang, tangannya bengkok batang waru, betisnya buting padi, matanya kubil bagong, diam banget, hidungnya mancung kayak prosodan TK, biji matanya gede enggak, kecil enggak, masya Allah, bibirnya kayak delima dibelah empat, kalau delima dibelah dua kegedean, kalau kegedean doer, masa bidadari doer. Bingung kita dalam kubur bertanya, man anta lam aro fi dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah melihat orang secakap anda? Orang itu menjawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu di dalam kubur. Alhamdulillah, semua kita akan pindah pada waktunya. Bu, jangan pernah kita sombong bang.
apa yang mesti kita sombongin? Harta, pangkat, jabatan, semua sekedar titipan semuanya. Harta titipan, jabatan titipan, pangkat titipan, semua kedudukan adalah titipan. Titipan harus mesti kita jaga baik-baik. Jangankan harta, nih ruh kita, nafas kita, ini kan hak prerogatifnya Allah. Kalau Allah mau cabut kapan aja, nafas kita keluar, enggak masuk lagi, habis segitu doang. Makanya manusia yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Manusia biar anti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom, tetap mati, apalagi anti air. Ada orang bang anti air, itu yang gak pernah kena air wudhu, anti air itu dia. Makanya manusia jangan sok, kita manusia jangan sombong. Manusia gak ada yang jago ayam. Jangan pernah kita sok jago. Manusia gak ada yang super mah mie. Jadi kita jangan pernah jadi merasa super. Insya Allah di hadapan Allah semuanya tidak lain, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukan pangkatnya yang paling tinggi, tapi yang paling mulia adalah orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita hab malam ini, teman-teman, abang-abangku semuanya yang berprofesi mencari nafkah di tengah laut dengan berangkat malam pulang gelap, berangkat gelap pulang gelap, berangkat pagi pulang pagi, semuanya itu tidak lain dengan kita meniatkan, supaya niat dalam melaksanakan kegiatan semua kita lakukan niat berdasarkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita, ikhtiar kita semaksimal mungkin. Setelah ikhtiar, kita enggak pernah lepas yang namanya doa. Insyaallah malam ini dengan diiringi bacaan-bacaan selawat yang kita baca, doa yang kita panjatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, apa kata Rasul? Du'aul arba'in kadu'ail wali. Doa 40 orang yang berkumpul itu sama seperti doanya wali. Insya Allah yakin doa-doa kita malam ini dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah hasil maksud apa yang kita niatkan semua yang baik dikabul dan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita lanjut dengan membaca sebagian riwayat kisah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus kita akan tutup dengan mahalul qiyam, dan sama-sama kita mengharap syafaatul uzma, pertolongan yang besar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita sambut saja beliau, guru kita Gus Aldi, karena memang beliau sangat lelah buat besok pagi harus ada di Kuningan. Langsung dari Kuningan jam 1 siang berangkat lagi ke Cirebon, Cirebon langsung ke Brebes, dari Brebes langsung ke Tegal, dari Tegal langsung Semarang, Semarang Surabaya, balik lagi kemudian ke Papua, dan insya Allah luar biasa, ternyata enggak baca selawat, enggak ceramah, ya keangkut truk pasir ya, insya Allah. Mudah-mudahan sehat Gus Aldi, beliau teman saya, sahabat saya, guru saya, luar biasa munsyid saya, insya Allah suaranya luar biasa. Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi bacaan-bacaan Al-Quranmu dengan suaramu yang bagus, suaramu yang bagus. Insya Allah yakin dengan lantunan selawat yang kita baca langsung masuk ke dalam hati kita dan sampai ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rab syafaati kami ya Rasulullah, syafaati kami ya Rasulullah, syafaati kami ya Rasulullah. Jadikan kami, akui kami sebagai umatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau, guru kami Gus Aldi, langsung beberapa pasal yang dibaca. Dari saya mohon maaf, yang kemana-mana dulu jangan pulang. Kita sama-sama menghadirkan Rasulullah melalui hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdiri, marhaban ya marhaban.
ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban. Rasulullah bu hadir di tengah-tengah kita. Kita hadirkan Rasulullah melalui mahalul qiyam malam hari ini. Saya yakin insya Allah semakin berkah para nelayan kita. Apa itu berkah? Ziyadatul khair wassa'adah, tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاختزل العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ونجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله وضعت الحق.